Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memberikan tausiah dengan tema ikhlas dalam beramal. Perkara paling dasar adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas merupakan amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus, baik ketika hendak beramal, sedang beramal, dan setelah kita beramal. Hal ini dilakukan agar amalan yang dilakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kiat yang dapat dilakukan untuk meraih keikhlasan dalam beramal. Yang pertama, doa. Memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala kebaikan, terkhusus untuk selalu dijaga ketetapan hati, kebenaran niat, dan keikhlasan kita. Di mana kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, yang artinya, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjunjung tauhid dan sunnah, karena ini adalah pokok agama yang menjadi seluruh sandaran amalan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah yang paling baik amalnya? Maka Rasulullah menjawab, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang ketiga, kiat untuk dapat dilakukan meraih keikhlasan adalah ilmu. Pelajari terlebih dahulu sebuah amalan yang hendak kita lakukan, sehingga dengannya kita akan memahami dengan baik bagaimana adab, niat, serta tata cara amalannya, agar tidak sia-sia atau tertolak, mardud. Yang keempat, yaitu menyembunyikan amalan. Hal ini lebih selamat dari riya, kecuali amalan yang memang disyariatkan untuk disiarkan, seperti sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, menikah, dan sebagainya. Ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang bersedekah dengan bersembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang kelima, muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan seluruh amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.